Iseng daftar pemuda asal Kendari Sultra lolos jadi tentara Amerika, peringkat 1 di angkatannya. Berikut ini kisah pemuda asal Kendari, Sulawesi Tenggara, iseng daftar malah lolos jadi tentara Amerika Serikat. Sosok pria beruntung itu adalah Benaya Manashe Linjewas. Bahkan ia menempati peringkat pertama dari ratusan tentara lainnya yang lolos seleksi. Kisahnya viral di media sosial mulai dari TikTok hingga Instagram. Benaya menjadi warga kota Kendari yang berhasil masuk dalam anggota tentara Amerika Serikat. Dengan masuknya Benaya sebagai anggota tentara Amerika Serikat, secara otomatis dirinya berganti kewarganegaraan. Benaya yang awalnya seorang warga Indonesia kini resmi menjadi warga Amerika Serikat. Kisah Benaya ini diungkapkan kakak iparnya Samuel Benihin Pangai Bali, yang juga merupakan konten kreator. Kepada Tribunnya Sultra, pria yang akrab disapa Benny yang juga berada di Amerika Serikat ini menceritakan tentang kesempatan emas yang didapatkan adik iparnya itu. Ia menuturkan awalnya Benaya hanya sekedar iseng mendaftar saja, terlebih dirinya sudah lumayan lama tinggal di Amerika Serikat. Meski tak memiliki persiapan matang, namun ternyata Benaya berhasil menaklukkan deretan tes seleksi. Ia bahkan menempati peringkat pertama dan keseluruhan nilai yang dikumpulkannya melalui sejumlah tes. Dia mendapatkan skor tertinggi di angkatannya 97 dari 100 poin, tutur Benny melalui direct message Instagram. Benny menuturkan sang adik akan ditempatkan bertugas di Fort Lee di Prince George County, Virginia, Amerika Serikat.